Oke teman-teman, kali ini ya guys ya, yang dimana kita bakalan review sebuah updatean terbaru guys ya. Yang dimana teman-teman, sebenarnya ini tuh pas di hari Rabu aja, tapi gue baru sadar kalau misalnya video review ini belum gue buat cuy. Lah guys ya, kita bakalan buat itu teman-teman untuk hari Jumat ini. Oke teman-teman, kita langsung keluar dulu ke Playstore ya guys ya. Nah ini dia guys ya, pas pertama kali kita update cuy, ini teman-teman di sini tuh dia 61 MB. Dan di sini pun ada updatean terbaru lagi ya guys ya. Mungkin ya ini cuy, ini adalah sebuah perbaikan fix bug ya. Soalnya teman-teman sebelumnya itu ada sebuah bug, ya di mana guys ya, bugnya itu teman-teman bug polisi. Bakal full review cuy, pokoknya dari atas sampai bawah ya teman-teman nih. Tapi ada beberapa yang sudah gue kelarin ya guys ya. Contohnya itu chapter sama misi sampingan. Walaupun di sini kayaknya belum tak kelarin ya guys. Soalnya di sini gue kena bug loh teman-teman. Ini kalau nggak salah ini yang kena bugnya nih, ah betul cuy, ini yang kena bug gue nih guys ya. Nah yang pertama ini teman-teman sudah pasti adalah story-nya lanjut guys, dari chapter 3 part 2 teman-teman. Jadi kalian bisa lanjut lagi sebuah story-nya teman-teman, yaitu menceritakan sebuah keanehan ya guys ya, dari si Lambat. Nah itu untuk update yang pertama ya guys ya. Dan untuk update yang kedua teman-teman, sebuah misi sampingan cuy bersama si Seper. Nah Seper ini guys ya bisa kalian dapatkan teman-teman di area K dan di dekat dari basket. Dia bakalan jualan krepes ya guys. Satu dia tuh orangnya teman-teman. Nah, ini dia guys ya, si bapak krepes guys. Bapak-bapak yang dimana teman-teman disuruh kalian tuh bener-bener harus bersih bet ya cuy, untuk tangannya kalian biar tidak ada bakterinya begitu cuy. Dan untuk update yang ketiga, sebuah jajanan pinggir jalan premium baru. Kalian bisa dapatkan itu di bagian toko eksklusif dan di fitur premium. Nah di bagian situ teman-teman nih, kalian bisa beli ya guys, seharga 9.000 ternyata guys nih. Sate. Pemain akan mendapatkan sebuah jajanan baru. Sate jajanan ini akan memberikan sebuah pemain uang tambahan. Ini teman-teman, kalian kalau misalnya masih merasa ya guys ya, di mana bawa uang yang kalian masih kurang atau LP kalian masih kurang gacor mungkin ya guys ya, kalian bisa teman-teman dengan cara menambahkan yaitu sebuah jajanan pinggir jalan guys, yaitu sate. Gimana teman-teman, ini tuh paling enak ya guys ya, kalian kalau misalnya mau cari LP guys di dalam game ini. Soalnya kalian gak usah kasih modal, gak usah kalian gaji pula cuy, tapi teman-teman dia bakalan memberikan kalian yaitu sebuah pemasukan. Oke, itu adalah update yang ketiga teman-teman. Dan untuk updatean yang keempat adalah sebuah skin gedung premium baru, Alien dan Pirate. Nah kalau itu kalau nggak salah itu dia juga bayar guys, dan harganya itu kalian bisa lihat teman-teman di sini seharga 5.000 guys ya, masing-masing dari satu gedung cuy. Contohnya guys, kantin bajak laut nih, kalian bisa lihat guys, ini 5.000 teman-teman, dan ini juga 5.000. Kalian kalau bisa mau beli gas ya guys ya. Oke, itu adalah update yang ke berapa itu cuy, itu waga 4 naik 4 berarti sekarang yang kelima. Nah yang kelima ini teman-teman yaitu sebuah pet baru, penguin. Nah penguin ini bisa kalian dapatkan itu di bagian tata usaha guys, dan itu pun kalian wajib harus ngegacha ya guys. Di sini ada dua teman-teman yang baru, penguin sama rumahnya dari si penguinnya ini sendiri cuy. Ini ada di tempatnya ibu-ibu atu-atu ini ya guys ya. Hop. Nah yang ini guys, penguin. Dan untuk rumahnya sendiri ya guys ya, kalau nggak salah itu rumahnya yang ini guys nih. Yang ini guys ya. Oh kelihatan sih. Mercusuar Arti. Gua kira tuh yang ini loh teman-teman, iglu-iglu, tapi bukan ya guys ya. Terus yang iglu-iglu tuh buat siapa tuh teman-teman? Ah, berarti bisa juga kalian dapatkan yang ini nih. Yang iglu-iglu ya guys ya. Oke. Itu adalah updatean yang kelima. Dan yang keenam ini adalah meningkatkan sebuah kecepatan untuk semua pet. Nah, kecepatan ini teman-teman itu tuh maksudnya dari ini ya guys ya. Ketika pet yang kalian sudah level 3 itu bakalan berguna. Nih, petnya kalian guys mau level 3, pokoknya kalau misalnya nggak level 3 nggak bakal berguna guys. Soalnya teman-teman pet ini bakal berguna kalau misalnya sudah level 3 ke atas. Level 3 sama level 5 kalau nggak salah ya cuy. Level 3 yang dimana teman-teman dia bakalan mengejar yaitu sebuah pencuri. Kalau misalnya ada pencuri, dia bakalan lari, habis itu dia bakalan nyokot ya guys. Sat-sat, nah gitu guys. Kalau misalnya level 5 dia bakalan ngejar juga teman-teman, yaitu anak-anak berandalan yang dimana ingin buat masalah di kantinnya kita. Jadinya guys ya, kalau bisa sebelumnya itu dia rada-rada lambat teman-teman larinya, kali ini sudah cepet dicepetin sama Bang Andi Lukito. Nah itu yang keenam ya guys ya. Dan untuk yang ketujuh, sebuah update meningkatkan batasan stok maksimum untuk semua tan. Maksudnya itu adalah yang ini guys. Nah sebelumnya itu guys ya, yang paling maksimal itu adalah 500 doang teman-teman, 500 stok ya guys ya yang bisa kalian taruh
di dalam satu stand. Akan tetapi karena sudah di update terbaru ini teknologinya di mana, yang pertama 500 sekarang sudah bisa jadi 700 kalian taruh stok makanannya kalian tuh. Ini guys ya, kalian bisa lihat sendiri teman-teman, di mana sekarang sudah bisa 700 kalian kasih masuk ke dalam satu stand. Tapi ingat, harus maksimal. Maksimalnya tuh gimana? Maksimalnya tuh yang ada di sini guys. Nih, kalau maksimal tuh dia kayak begini guys ya, nih. Tingkatan maksimal dia tuh level 5 ya guys ya. Kalau level 4 itu mah cuma 500 doang teman-teman. Tapi ada bagusnya juga guys. Sebelum itu maksimalnya ya guys ya itu baru 500. Kali ini baru level 4 aja itu sudah bisa 500 kalian taruh. Pokoknya inilah nih guys ya tambahnya teman-teman, sebuah stoknya cuy. Kalian bisa teman-teman untuk update versi terbaru. Soalnya biar kalian tuh biar ini lucu, biar nggak apa ya guys ya, nggak bolak-balik teman-teman untuk kasih masuk stok-stok makanan guys ya. Soalnya di updatean terbaru ini itu makin diperbanyak guys sama bandul kita. Nah itu deh guys ya untuk update yang ke-7 dan untuk update yang terakhir atau yang ke-8 teman-teman, sebuah bug fix. Sudah pasti guys ya sebuah bug fix. Dan ditambah lagi teman-teman di updatean 4.2.2 ini pun ada sebuah 2 bug juga guys. Kalian kalau misalnya belum nonton teman-teman, kalian bisa cek ya guys ya, mungkin di komentar di bawah guys nanti bakal tapin, atau mungkin kalian juga bisa cek video gua sebelumnya. Nah itu guys, kurang lebih teman-teman seperti ini untuk sebuah full ya guys ya, full review dari updatean terbaru surcuy. Ini teman-teman ini tuh mau tak buatin pas hari Rabu, cuman gua lupa, gua kira sudah tak buatin, ternyata belum. Jadi yaudah lah guys ya, hari Jumat is okay lah, telat dikit nggak ngaruh lah guys ya. Yang penting teman-teman ini masih bau-bau updatean terbaru ya guys, dalam game kata sekolah simulator. Oke teman-teman, masih ya, sampai di sini, jangan lupa kalian like, bisa kalian subscribe sebelum cacing kalau jangan adalah bahagia saya ada pasti masih pada semua ya, sebetulnya dari awal hingga akhir, apalagi kalian menonton ini, kalau support dari kalian ke gua cuy. Gak usah bersyukur, terima kasih pada kalian semua teman seluruh ntar, gak usah perlu kesusukan, yang penting sobat pastinya bye dadah.